أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Mizan Al-Iqtidal berkata bid'ah terbagi kepada dua. Yang pertama bid'ah kecil seperti kefahaman Syiah dengan tidak melampau, iaitu melebihkan Ali daripada Uthman radhiyallahu an. Golongan seperti ini ramai di kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in. Mereka adalah golongan yang kuat beragama, warak dan benar. Jika riwayat orang yang seperti ini ditolak, tentulah akan kehilangan sejumlah besar daripada asar Nawawiyah dan ini adalah satu kerosakan yang nyata. Maknanya di kalangan tabi'in dan pengikut tabi'in ada satu golongan yang mengutamakan Ali daripada Uthman. Golongan ini juga digelar sebagai golongan Syiah tapi mereka tidak melampau. Mereka masih lagi tidak memaki Hamun ataupun memburuk-burukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang soleh, warak. Cuma mereka melebihkan Ali daripada Uthman. Mereka mengatakan bahawa khalifah yang ketiga sewajarnya dan sepatutnya adalah Ali berbanding Uthman. Itu saja, setakat itu saja diorang punya kefahaman. Itu pun Imam Az-Zahabi telah menganggap golongan ini adalah seperti golongan yang melakukan bid'ah. Tapi ini adalah bid'ah yang kecil. Yang kedua adalah bid'ah yang besar seperti kefahaman Rafidah yang terlalu memuja-muja Sayyidina Ali dan merendah-rendahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, di samping menyeru orang lain kepada kefahaman mereka. Bukan setakat mereka merendah-rendahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka juga menyeru orang lain supaya menghina sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Ini adalah golongan yang dipanggil bid'ah besar ataupun Syiah Rafidah. Golongan Syiah yang melampau seperti ini tidak boleh dijadikan hujah dan tidak boleh dihormati. Apalagi hari ini kita tidak menemui seorang pun dari golongan ini yang benar dan boleh dipercayai kerana bohong telah menjadi syiar mereka. Jadi golongan Syiah Rafidah yang ada pada hari ini, mereka telah menjadikan berbohong sebagai syiar agama mereka ataupun dipanggil taqiyah. Nifaq telah menyelimuti diri mereka. Al-Imam As-Suyuti juga telah menukilkan kata-kata Az-Zahabi ini di dalam kitabnya Tadrib Durawi. Selepas menukilkan kata-kata Az-Zahabi ini, iaitu tentang Imam Az-Zahabi yang membahagikan bid'ah kepada dua, iaitu bid'ah kecil tadi yang hanya melebihkan Ali daripada Uthman dan bid'ah yang besar tadi yang merendah-rendahkan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar dan Uthman. Selepas memetik perkataan ini, apa kata Imam As-Suyuti? Apa yang dikatakan oleh Az-Zahabi itulah yang betul dan tidak halal seseorang Muslim mempercayai selain dari apa yang dikatakannya itu. As-Suyuti dalam Tadrib Rawi halaman 327. Imam Syaibi berkata, tidak pernah kulihat golongan yang lebih bodoh daripada Syiah. Sekiranya mereka binatang berkaki empat, tentu mereka keledai. Dan sekiranya mereka dari kalangan burung, tentu mereka ini burung oren. Ini burung yang memakan bangkai. Yahudi dan Kristian lebih baik dari golongan Rafidah kerana dua sifat mereka, iaitu jika kamu bertanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah orang-orang yang terbaik di antara pengikut-pengikut agama kamu? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabat Nabi Musa. Sekiranya kamu bertanya kepada orang-orang Kristian, siapakah yang terbaik di antara penganut-penganut agama kamu? Mereka akan menjawab, Hawari, iaitu sahabat-sahabat Nabi Isa. Tetapi jika kamu bertanya golongan Rafidah,
Siapakah orang yang paling jahat di antara pengikut-pengikut agama kamu? Mereka akan menjawab sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbezaan di antara golongan Syiah Rafidah dengan Yahudi dan juga orang Kristian. Orang Yahudi jika ditanya siapakah orang yang terbaik di dalam agama kamu, pastilah mereka mengatakan sahabat-sahabat Nabi Isa, Nabi Musa. Jika ditanyakan kepada orang Kristian siapakah yang terbaik dalam kalangan pengikut agama kamu, mereka akan menjawab pengikut-pengikut Nabi Isa. Ini golongan Hawariyun. Tetapi jika kita tanya kepada orang Rafidah, siapakah orang yang paling jahat di kalangan di kalangan agama kamu, mereka akan menjawab sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbezaan di antara golongan Syiah Rafidah dengan Yahudi dan Kristian ataupun Nasara. Mereka disuruh supaya beristighfar untuk para sahabat, tetapi sebaliknya mereka mengutuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yazid bin Harun rahimahullah berkata, boleh dicatat hadis daripada sekalian ahli bid'ah yang tidak menyeru kepada bid'ahnya kecuali golongan Rafidah. Ibnu Al-Mubarak rahimahullah berkata, jangan kamu meriwayatkan daripada Amr bin Thabit kerana dia selalu memburuk-burukkan sahabat. Ini antara perkataan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang golongan Syiah Rafidah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi golongan-golongan yang menyeleweng daripada jalan kebenaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.